Selamat berjumpa pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali dalam program Bincang-Bincang Islam kita. Program ini sengaja kami rancang untuk mendiskusikan Islam yang damai, ramah, Islam yang menghargai toleransi, dan Islam yang mengedepankan akal sehat dalam melihat persoalan. Selama 30 menit ke depan, saya Nofrian Tony Kahar akan berbincang-bincang dengan tamu kita yang istimewa, yaitu Dr. Jalaluddin Rahmat atau yang akrab disapa sebagai Kang Jalal. Kita akan berbincang-bincang pada hari ini tentang topik Islam itu tinggi, bagaimana ia tinggi. Dan kita temui saja narasumber kita, Kang Jalal. Selamat datang, Kang Jalal. Apa kabar, Kang Jalal? Baik, alhamdulillah. Ya, Kang Jalal mungkin pasti pernah mendengar slogan Islam itu tinggi dan tidak ada yang melampauinya, atau al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Menurut Kang Jalal, dari mana sebetulnya asal muasal dari slogan-slogan seperti ini, Kang Jalal? Ya. Itu slogan itu sudah saya dengar sejak saya terlibat dalam aktivisme Islam. Akrab sekali bagi akrab aktivis sekali, Islam ya. Dan itu memberikan kepada kita sebuah harga diri. Gairah dan semangat untuk berjuang. Saya mencoba mencari sumbernya di dalam hadis-hadis Nabi, dan sampai sekarang saya tidak berhasil menemukannya. Dan dalam ada misalnya ucapan Nabi, la yanbaghi lahum ya'luna, tidak boleh mereka lebih tinggi dari atas kita. Tapi itu berkaitan dengan sabda Nabi kepada para pemanah di Bukit Uhud, yang waktu itu ketika orang-orang musyrik dari Mekah bermaksud menyerang Madinah sampai ke Bukit Uhud itu, Nabi melakukan pertahanan dan strategi perang dengan menyuruh para sahabatnya bertahan di puncak bukit. Tinggallah kamu di situ, jangan sampai orang itu merebut bukit kamu. Dan Nabi mengatakan tidak boleh mereka lebih atas di atas kamu. Dan menurut saya itu bukan metafora atau bukan kata kiasan. Emang itu dalam arti yang sebenarnya. Ketinggian itu sangat penting dalam strategi perang. Ya, dalam strategi perang. Karena dalam posisi tinggi itu kita bisa lebih mudah mengalahkan lawan ketimbang dari bawah, apalagi di zaman seperti itu. Jadi, tapi sekali lagi kembali kepada al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Menurut saya tampaknya tidak seperti bahasa Islam. Biasanya kalau orang mau menyebutkan Islam itu lebih tinggi dari yang lain, biasanya sering dikutip adalah ayat Al-Qur'an, inna dina indallahil Islam. Jadi itu juga menurut saya ada penerjemahan yang keliru. Ya, kadang-kadang begini, Kang Jalal, orang menganggap doktrin-doktrin seperti ini menjadi semacam doktrin superioritas Islam. Artinya Islam tidak duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi dengan agama-agama atau paham-paham lainnya. Ia lebih tinggi begitu. Bagaimana Kang Jalal melihat pemahaman seperti ini? Saya kira pemahaman seperti itu muncul karena latar belakang psikososial dari kaum muslimin di dunia waktu itu. Saya kira gagasan itu muncul ketika di mana-mana umat Islam itu termasuk negeri yang terkalahkan. Hampir semua negara Islam itu di bawah pemerintahan asing. Tidak tinggi lagi. Dan pada saat seperti itu orang mencari idealisasi dari posisi Islam itu. Jadi kita ini emang sih dalam kenyataan kita kalah, tapi sebetulnya Islam itu tinggi. Secara konseptual. Sehingga dari situ biasanya ada cabang-cabang berikutnya itu sebagai pembenaran dari posisi mereka yang terkalahkan itu. Misalnya ada orang mengatakan di Amerika itu Islamnya banyak, tapi Muslimnya sedikit. Ya, ini gitu. Kutipan yang sangat terkenal sekali dari Abduh juga ya. Kulihat Islam di Barat, tapi tidak kutemukan Muslim katanya. Di situ. Atau siapa yang berkata al-Islam mahjubun,
bil muslimin. Bil muslimin. Nah, ya. Ini Jamaluddin Al-Afghani. Jamaluddin Al-Afghani ya. Ya, itu kan Jamaluddin Al-Afghani seperti kita ketahui emang hidup di tengah-tengah situasi ketika umat Islam di mana-mana terkalahkan. Maghlub itu. Wa fi nafsil waqti mazlum. Dan pada saat seperti itu orang lari kepada slogan-slogan itu ya, untuk membenarkan posisi mereka yang tertindas dan terkalahkan. Tapi kalau kita kembali, tentu Islam pernah tinggi ya, peradaban Islam pernah tinggi. Menurut Kang Jalal, bagaimana ia tinggi dan kenapa ia tinggi, pernah tinggi? Itu saya teringat ucapan dari Engels ya, kawannya Karl Marx. Dia menyebutkan kita berutang budi kepada orang-orang Islam dalam matematika, dalam kimia, dalam astronomi. We owe very much, kita berutang budi sama orang-orang Islam itu. Dan orang melihat kepada Islam itu sebagai agama yang dipegang oleh orang-orang yang datang ke Barat membawa peradaban yang tinggi. Sampai abad ke-15 atau ya abad ke-15, 1500-an lah, atau menjelang tahun 1500-an, ketika kekuasaan Islam di Andalusia jatuh, kan para pemikir Islam kemudian berkumpul di Venesia, di sebuah pusat perdagangan, dan lahirlah Renaissance. Orang bisa berkata bahwa karena Averroism yang kemudian masuk ke dunia timur, berkembanglah peradaban barat. Tapi nah, maksud saya pada saat ketika Islam memimpin peradaban ini, tidak ada slogan. Ada sesuatu ya. Tidak ada slogan untuk al-Islam ya'lu wa la yu'la. Tidak ada slogan, tapi ada sesuatu, tapi, resep pasti ada, ya. Ya, Kang Jalal, kontribusi mereka. Kita akan lanjutkan perbincangan ini. Apa resepnya? Mungkin kita perlu telisik dari masa Islam perdana di era Nabi ataupun para sahabat, bagaimana Islam tinggi ya. Ya, para pemirsa, kita masih akan melanjutkan perbincangan kita ini setelah jeda berikut ini. Pemirsa, Anda masih bersama bincang-bincang Islam kita dengan narasumber Dr. Jalaluddin Rahmat atau Kang Jalal. Kita masih tadi membincangkan bagaimana Islam itu menjadi tinggi tanpa slogan. Ya, Kang Jalal, tanpa slogan bisa tinggi. Kalau kita lihat sebetulnya apa yang membuat dia unggul atau tinggi, kalau kita berkaca pada masa Nabi ataupun masa-masa kejayaan Islam, Kang Jalal. Kita harus melihat atau mendefinisikan kembali sebetulnya apa yang dimaksud dengan kejayaan Islam. Saya ingin mendefinisikan kejayaan Islam adalah satu situasi ketika kaum muslimin dengan berpegang teguh kepada agamanya memperoleh ketinggian dalam peradaban dibandingkan dengan pemeluk-pemeluk agama yang lain. Dan kalau saya harus melacak apa akar atau sebab-sebab dari ketinggian Islam sebagai motor peradaban itu, pertama saya lihat, saya setuju dengan Dr. Muhammad Iqbal. Salah satu jasa terbesar Al-Quran ialah membawa umat manusia untuk memikirkan hal-hal yang konkret, hal-hal yang empiris. Pada saat kata peradaban-peradaban lama berkutat pada hal-hal yang sangat abstrak. Islam tiba-tiba datang dengan mengatakan afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal ardi kaifa sutihat, dan seterusnya. Jadi Al-Qur'an mengajak kita perlu diterjemahkan kenapa mereka tidak melihat kepada unta? Bagaimana unta itu diciptakan? Artinya kita perlu ilmu tentang unta ini ya. Sehingga berkembanglah dari situ misal ilmu peruntaan. Dan emang kalau kita lihat di antara kitab yang menarik bagi saya pada waktu itu dari guru saya lah ketika saya sekolah agama pada waktu kecil itu ada kitab Al-Hayawan. Punya Al-Jahiz. Oh, saya tertarik karena di situ dipelajari tentang lidah katak itu bagaimana gitu ya. Walaupun ada dimensi gaibnya ya. Tapi orang disuruh memperhatikan
ciptaan Tuhan itu, suruh memperhatikan langit, suruh memperhatikan bukit, suruh memperhatikan bumi. Jadi itu mendorong perhatian orang. Kalau agama itu biasanya perhatiannya ke dunia lain aja. Ini ya, mementingkan empirisisme, artinya. Empirisisme, ya, jadi memusatkan perhatian mereka kepada empirisisme. Tapi bagaimana posisi pemikiran-pemikiran spekulatif, Kang Jalal? Seperti kalam, fikih, ataupun filsafat dalam kejayaan ini? Saya kira kita harus mulai dulu perkembangan Islam itu dari pemikiran yang empiris itu. Jadi di jantung peradaban Islam waktu itu, baik di Baghdad maupun Cordova, orang mengembangkan pengetahuan-pengetahuan yang empiris pada awal. Jadi misalnya ilmu falak itu berkembang lebih dahulu ketimbang ilmu kalam. Ilmu kalam itu baru menjadi perhatian kaum muslimin ketika masuk pengaruh Yunani, pengaruh filsafat Yunani. Baik, Kang Jalal tadi mengutip Iqbal untuk menyatakan pentingnya empirisisme dalam Islam. Bagaimana peranan ilmu-ilmu yang bersifat spekulatif dalam masa kejayaan Islam itu, seperti kalam, filsafat, ataupun bahkan fikih, Kang Jalal? Ya, pada awalnya dalam sejarah pemikiran Islam, yang muncul itu adalah ilmu-ilmu empirik. Jadi kimia misalnya berkembang dengan pesat, astronomi, kemudian ilmu-ilmu alamiah. Dan mereka datang lebih dahulu sebelum kedatangan filsafat Yunani. Jadi ketika filsafat Yunani masuk ke dunia Islam, orang-orang merasa terancam dengan pemikiran filsafat yang kadang-kadang nakal, bisa menyesatkan. Bisa menyesatkan. Gitu ya. Maka para ulama kemudian melahirkan ilmu kalam. Ya. Dan ilmu kalam dimaksudkan sebetulnya untuk menghadapi filsafat yang rasional dengan teologi yang rasional juga. Ya. Betul. Tapi sementara itu, ilmu-ilmu empirik tetap berkembang sejalan. Karena pengembangan ilmu-ilmu empirik lebih tidak terikat dengan ideologi politik penguasa ketimbang perkembangan ilmu kalam atau filsafat. Ilmu kalam bisa kalau kaum Mu'tazilah menang merebut kekuasaan, maka apa paham-paham kalam yang lain bisa disingkirkan. Tapi kalau misalnya pengetahuan alam berkembang, sifatnya generik. Sifatnya general dan semua orang bisa menerimanya. Ya. Tapi bagaimana, Kang Jalal tadi menekankan bahwa di ketika itu Muslim menekankan pentingnya iman dan juga melakukan penemuan-penemuan. Tapi di Barat saat ini justru yang berkembang adalah ketika iman dipisahkan atau semakin dikurangi porsinya, kemajuan justru didapat. Bagaimana ini menjelaskannya, Kang Jalal? Nah, saya kira banyak para pengembang ilmu pengetahuan itu adalah orang-orang yang sangat religius. Kopernikus yang membuat... Kita bicara masa kini, Kang Jalal. Iya. Ilmuwan-ilmuwan dan Amerika saat ini rata-rata yang brilian, mereka adalah mereka-mereka yang bisa dikatakan ateis. Ya, ada emang. Misalnya catatan statistik tentang para ilmuwan-ilmuwan besar. Tapi itu sebenarnya bergantung sih kepada jenis pertanyaan yang kita maksud. Ada orang yang disebut ateis, tapi mereka misalnya sangat mengagumi alam semesta ini. Sebetulnya kata mereka, alam inilah Tuhannya sebetulnya. Nature ini is wonderful, kata dia. Dan ada miracle di alam semesta ini. Cuma kata mereka, menjawab bahwa itu karena Tuhan adalah jawaban yang redundant. Kalau kita, dan ciri ilmu, kan ciri ilmu itu adalah simplicity. Maksudnya redundant itu tadi mengulang-ulang jawaban. Maksudnya, dari zaman kita, nenek moyang kita dulu juga. Bukan, gitu. Redundant itu artinya kita memberikan jawaban yang berlebihan. Kalau kita bisa jawab, mengapa listrik itu bernyala? Karena saya masukkan kabelnya ke stop kontak. Tidak perlu dijawab, karena Tuhan menghendaki agar listrik itu bernyala. Itu jawaban itu berlebih-lebihan. Karena jawaban Tuhan itu tadi tidak melahirkan ilmu. Gitu. Tidak melahirkan ilmu. Tidak melahirkan ilmu. Dan sekarang misalnya, tadi saya sebut jawaban itu, satu, para ilmuwan itu tahu ada miracle di alam semesta ini. Cuma mereka tidak mau mengikutsertakan Tuhan di dalamnya. Dan karena berdasarkan survei, siapa aja yang tidak mengikutsertakan Tuhan di dalamnya, dia adalah ateis. Jadi kalau mereka, do you believe in God, misalnya,
di dalam proses ilmu pengetahuan, betul? No. Itu bukan bidang kami. Oke. Okay. Ya, Kang Jalal, kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita ini di segmen berikutnya, Kang Jalal. Semakin menarik kelihatannya. Para pemirsa, kita masih akan kembali dalam bincang-bincang Islam kita setelah jeda kita berikut ini. Pemirsa, kita memasuki segmen terakhir dari bincang-bincang Islam kita dengan narasumber kita, Dr. Jalaluddin Rahmat atau Kang Jalal. Kita masih membincangkan tentang Islam itu tinggi, tapi bagaimana ia tinggi. Ya, Kang Jalal tadi sudah menceritakan tentang bagaimana Islam menempatkan ilmuwan sebagai prioritas. Tapi sekarang yang ingin saya pertanyakan, bagaimana caranya kita untuk menunjukkan tingginya Islam di masa kini? Apakah karena kita merasa dia tinggi, kemudian kita gagal bergaul dengan peradaban-peradaban yang kini justru lebih tinggi? Tadi saya sudah katakan sebetulnya perasaan bahwa kita gagal itu karena kita memperbandingkan diri kita secara dalam perkembangan sains dan peradaban dibandingkan dengan peradaban-peradaban lainnya, sehingga lahirlah gagasan al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih sebagai pembenaran kepada kekalahan kita dalam penghibur jiwa, penghibur atau pelipur jiwa, lara ya, pelipur lara. Dan kita lupa untuk menengok kembali kejayaan Islam dulu yang ditandai dengan kecintaan kepada ilmu pengetahuan. Saya pernah membaca buku tulisan Anne Marie Schimmel tentang tasawuf. Dan dia membedakan ada tasawuf dulu di zaman kejayaan Islam dengan tasawuf sekarang. Jadi tasawuf itu mengalami kemunduran kan, ketika tasawuf sudah melarikan diri dari sains. Artinya kalau peradabannya makin tidak bermutu, maka tasawufnya semakin tidak bermutu ya, juga. Maksudnya kata dia, tasawuf itu menjadi mulai tidak lagi menjadi ruh peradaban Islam. Ketika tasawuf ini meremehkan sains, meremehkan rasionalisme. Jadi pada awalnya kata para tokoh-tokoh tasawuf itu juga sekaligus tokoh-tokoh ilmu pengetahuan. Tidak hanya mereka yang pandai membawa menangis ya, iya, atau meratap, Indonesia iya, meratap iya, misalnya ya. Iya. Jadi Indonesia tadi misalnya di Indonesia tasawuf itu kan ditandai dengan tangisan. Para sufi zaman dahulu itu ditandai dengan profesi mereka. Ada Fariduddin Al-Attar, artinya Fariduddin the Pharmacist. Jadi itu dia itu para ilmuwan dulu, para sufi-sufi itu. Jadi semua ilmu dalam Islam itu dulu sangat akrab dengan sains. Sehingga orang seperti Ibn Sina atau Avicenna, ada dia seorang dokter, dia seorang ilmuwan, tapi sekaligus dia seorang sufi. Ibn Rushd yang tokoh Averroism itu, dia juga seorang ahli fikih. Dia seorang ahli astronomi juga. Dia astronomi juga. Jadi dulu tampaknya kaum muslimin itu mengintegrasikan ilmu-ilmu Islam itu dalam pencarian mereka, dan mungkin karena kecintaan mereka kepada ilmu pengetahuan. Artinya tidak ada sekularisasi ilmu pengetahuan sebetulnya di masa itu ya. Dan menurut saya sih itu masalah lain. Apa betul bahwa kita harus mensekularisasikan ilmu pengetahuan? Karena buat saya sih pengetahuan harus tetap seperti kita sekarang ini. Artinya dia tidak campuri kepentingan politik, dia tidak dicampuri oleh kepentingan agama sekalipun. Kepentingan agamanya hanya satu yang diajarkan Islam, bahwa mencari pengetahuan itu adalah sebuah ibadah yang sangat bernilai. Tapi sekarang di Indonesia sepertinya ada kesan bahwa menunjukkan ketinggian Islam ini adalah menunjukkan petentengnya umat Islam atau semakin berototnya umat Islam, begitu Kang Jalal. Bagaimana? Tadi saya sebutkan itu karena tadi kemunduran psikologis. Orang mengalami kegagalan secara psikososial. Dahulu kata ketika Islam itu jaya, pernah ada orang, itu Karen Armstrong menceritakan dalam bukunya. Jadi kata dia, ketika Islam itu jaya, ada orang, ada seorang Romo menghina Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan tidak ada. Cuekin aja lah. Cuekin aja.
ini orang yang kecil lah. Iya, gitu itu ya. Orang kecil yang kenapa lah itu negligible, itu bisa diabaikan aja. Tapi ketika kita ini, kecil, ketika kita kecil, kita menganggap persoalan-persoalan itu besar. Jadi memang ini karena masalah psikologis. Ada menurut saya keberagamaan yang tidak dewasa lah. Jadi masih puber lah ini. Masih ya. Puber. Jadi yang kita perlukan sekarang adalah sebuah keberagamaan yang mature. Bagaimana menurut Kang Jalal caranya bagi kita ini untuk menunjukkan keberagamaan yang matang itu tadi, sekaligus menunjukkan atau tips-tipsnya untuk menunjukkan tingginya atau unggulnya Islam? Satu, keberagamaan kita harus didasarkan kepada tadi akal sehat. Akal sehat. Yang sering Anda ulang-ulangi kembali. Jadi pergunakanlah akal itu, anugerah Allah yang maha tinggi. Dengan akal seperti itu kita tidak dengan mudah terjebak dalam doktrin-doktrin yang terlalu sederhana. Jadi dan yang kedua, kita bersikap open-minded, bersikap terbuka. Anggaplah seluruh pemikiran itu sebagai hikmah. Yang kata Imam Ali, hikmah itu adalah sesuatu yang hilang. Dalam riwayat yang lain kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang hilang, yang dimanapun kita temukan, kita harus mengambil. Tidak peduli apapun madhabnya. Dan itulah filsafat ilmu. Ya. Ilmu itu tidak dibatasi oleh madhab dan aliran. Dia terbuka sifatnya. Dia terbuka. Dan kita pun harus bersifat terbuka. Dan yang ketiga, kita kembali kepada menurut saya esensi dari seluruh agama. Yaitu bahwa agama, itu yang kita sebut agama datang sebetulnya untuk membahagiakan umat manusia. Bukan untuk menyengsarakan mereka. Jadi begitu kita bergeser dari misi agama sebagai rahmatan lil alamin, kita pada saat yang sama Islam pun akhirnya tidak Islam tinggi, justru tidak tinggi, jadi kerdil dan rendah ya Kang Jalal. Oke, terima kasih banyak Kang Jalal atas pencerahan-pencerahannya. Para pemirsa, demikian perbincangan kita dengan Dr. Jalaluddin Rahmat atau Kang Jalal dalam bincang-bincang Islam kita, dan kita akan berjumpa lagi dengan tema dan narasumber yang tidak kalah menariknya. Saya Nofri Antoni undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.